يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. عباد الله اسمعوا، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Saya berharap kepada Bapak Ibu semua bersama saya sampai selesai nanti kita bisa mencurahkan seluruh fokus kita. Du'u a'yunakum wa asma'akum tijahi wa nahwi. Letakkan seluruh penglihatan dan pendengarannya ke arah apa yang akan saya sampaikan. Jadi apapun yang dapat mengganggu konsentrasi kita, kita off-kan dulu. Handphone kita off-kan dulu agar dapat fokus. Apa yang akan saya sampaikan adalah bekal yang tidak dapat dinilai, harta yang teramat sangat mahal yang akan Bapak Ibu terima. Apapun yang dapat memecahkan konsentrasi, saya mohon sekali lagi kita istirahatkan dulu. Dan yang kedua, tidak ada perbincangan dengan sahabat kiri kanan kita, karena dalam surat An-Nur termasuk di antara melanggar adab majelis ilmu adalah berbicara dengan orang kiri kanan kita saat guru sedang berbicara. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Bismillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, dulu penguasa dunia adalah Persia, dunia sebelah barat. Di sebelah timur dunia dikuasai oleh Persia. Para filosof-filosof yang dulu bermunculan, peradaban yang mengguncang dunia tidak keluar daripada dua tempat ini, timur dan barat, Persia dan Romawi. Hanya 23 tahun Rasul muncul, 23 tahun para sahabat dibina, dikader dari nol. Mereka akhirnya menaklukkan timur dan barat, dan bahkan seluruh timur dan barat minder bila tidak belajar ke murid-muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Padahal sahabat itu tidak pernah masuk TK, tidak pernah menyentuh jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, apalagi universitas, tidak pernah.
bahkan banyak yang buta huruf, tetapi mereka mengguncang dunia. Nama mereka tercatat dalam buku-buku sejarah, ditulis dengan tinta emas. Sangat harum mewangi kisah hidup mereka sampai hari ini, menjadi inspirasi kebangkitan. Kaum muslimin, dengan apakah Rasulullah mendidik mereka? Ini akan kita tiru. Kita orang tua, kita punya anak-anak, kita punya generasi di belakang kita. Masa depan umat yang sudah tidak ada harapan. Indonesia punya generasi tidak punya harapan. Generasinya rata-rata rusak. Saya berdoa, Bapak Ibu, insya Allah juga kita minta berdoa agar generasi penyelamat Indonesia, bangsa dan agama masa depan adalah generasi anak-anak bapak, anak-anak ibu. Dari tulang sulbi bapak, dari rahim ibu, yang akan menyelamatkan Indonesia di masa yang akan datang, yang akan membangkitkan dan mengharumkan kembali citra bangsa ini, dan yang paling nomor satu, yang akan mengokohkan dan tegaknya berjaya kembali bendera-bendera Islam adalah dari anak saya, anak bapak, anak ibu. Fokus, bagaimana Rasul mendidik para sahabat? Bagaimana sahabat mendidik anak-anaknya sehingga mereka menjadi pengguncang-pengguncang dunia? Sampai hari ini, setiap sosok daripada sahabat Nabi adalah para inspirator yang membangkitkan selera orang-orang tua bagaimana anak-anak mereka dibentuk. Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketika Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Rasul itu tidak punya label profesor, doktor, di belakangnya ada MBA, MM, MSc, MA, apa segala macam, tidak punya gelar. Bahkan beliau sampai meninggalnya pun tetap buta huruf. Ini yang paling mutawatir riwayatnya. Sampai meninggal Nabi Muhammad tetap buta huruf. Tapi lihat bagaimana cara beliau mendidik para sahabat. Bagaimana beliau mendidik anak-anak kecil sekelas Abu Zubair, sekelas Abdullah bin Abbas, sekelas Anas bin Malik, sekelas Abdullah bin Mas'ud. Lihat bagaimana mendidik generasi-generasi kecil, balita-balita dan belia-belia di tangannya. Hanya sebentar dunia di genggaman mereka. Dan Imam Malik berkata, gurunya Imam Syafi'i, At-tarikh yu'idu nafsah, sejarah akan kembali terulang. Apabila kita meniti jalan yang sama, insyaAllah kita akan sampai di tempat yang sama. Walau tidak sesempurna dulu, tetapi pasti akan sampai di tempat yang sama. Asal jalurnya sama, jalannya sama, kita akan mengikuti jalur ini. Saya akan sampaikan kepada Bapak, saya akan sampaikan kepada Ibu, jalur pendidikan ala Nabi, yang dianya adalah ciplakan yang diturunkan dari langit, ini yang ditiru sempurna oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang akan kita tiru bersama. Bagaimana kita mendidik generasi zaman sekarang? Saya katakan dengan penuh rasa yakin, Bapak Ibu, Indonesia akan hancur kalau tidak kembali lahir generasi-generasi penyelamat. Lihat anak-anak seperti apa yang bermunculan sekarang. Jangankan yang tamat perguruan tinggi, SD saja sudah berani melakukan hal-hal yang memalukan. Sudah menghirup ganja, menghisap lem, sudah melakukan perbuatan yang hanya suami istri berani melakukannya. Anak SD sekarang, anak SMP lebih buruk lagi. Payakumbuh terkenal seluruh Sumatera Barat sebagai kota yang juga paling banyak perbuatan yang amoral itu muncul di sini. Secara umum Indonesia sudah tidak punya masa depan jika mengharapkan kepada generasinya, jika mengharapkan kepada anak-anaknya. Secara umum setiap provinsi di Indonesia mengalami degradasi moral yang tidak dapat lagi dihitung, yang tidak pantas lagi disebut. Lalu penyelamatnya ada enggak? Ada. Siapa? Anak bapak, anak ibu, anak saya, anak kita semua. Kita berharap, yang penting cara kita mengolah mereka dari sekarang, mumpung mereka masih lunak, mumpung mereka masih berusia belia, kecil, caranya mesti diulang, di copy paste cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sekalian, inna hadhihi ummah la tasluh illa bima saluha bihi awwalha. Umat ini
kategori Imam Syafi'i, Imam Malik, enggak akan pernah benar. Tak akan pernah baik umat ini, tidak akan pernah kecuali apabila mereka meniru seperti apa generasi awal dulu diperbaiki oleh Nabi. Seperti apa generasi awal dulu diperbaiki oleh Nabi. Mekah, Pak, kota yang enggak dianggap oleh timur dan tidak dipandang oleh barat. Orang goblok, jahil. Memang jahiliyah masyarakatnya, jahiliyah. Enggak ngerti peradaban. Tidak dianggap sebelah mata pun oleh timur dan tidak pula oleh barat. Dianggap kota kolot. Tetapi dalam sentuhan-sentuhan lembut sang uswatun hasanah, dunia menjadi berubah 180 derajat. Perubahan ini menyebabkan para pakar-pakar kafir sekalipun menobatkan, tidak ada manusia sejenius Muhammad. Padahal Nabi Muhammad orang biasa, orang awam. Kelebihannya dia mengamalkan apa yang diinstruksikan dari langit, itu yang dijalankannya. Saat beliau menjalankan, Allah sukseskan. Sukses bukan di tangan Nabi Muhammad, tapi dari Allah, karena Nabi melaksanakan instruksi yang turun dari langit. Sekarang giliran kita, bagaimana Nabi menghadirkan generasi terbaik. Awas, generasi terbaik yaitu murid-murid didikan Nabi, bukan anak kecil, Pak. Bapak beruntung, anak-anak kecil Bapak, anak-anak kita yang usianya sekarang 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun, ini masih lunak banget. Sementara yang diolah oleh Nabi itu orang-orang yang sudah jadi macam bapak-bapak. Usianya ada 38 tahun, ada 40 tahun, ada 36 tahun, sudah usia-usia kita. Sedangkan usia itu saja bisa dirubah oleh Nabi, apalagi yang belia, yang kecil. Maka optimislah, sejarah akan kembali terulang. Dan itu tidak menutup kemungkinan dari kota kecil payakumbuh. Tidak menutup kemungkinan asal kita meniti jalan yang sama. Titik. Sekarang bagaimana sih cara Nabi memberikan kesan yang sangat kuat dalam pendidikan anak, dalam pendidikan kader dan generasi? Kesan dan cara Nabi inilah yang wajib saya tiru, yang wajib bapak tiru, yang wajib ibu tiru. Laqad kana lakum, lanjutkan. Laqad kana lakum, sempurna, yang sempurna. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Uswah hasanah, pada pribadi rasul itu terbaik dalam niru apa saja. Bapak mau niru apa, ada pada beliau. Sekarang kita lihat cara beliau mendidik anak, dan cara ini akan berpengaruh besar. Jadi saya akan mengambil porsi, dua porsi. Yang pertama, cara Rasul mendidik anak. Kemudian saya stop, saya serahkan nanti kepada Ustaz Aulia Ardi. Setelah Ustaz Aulia Ardi, saya naik lagi cara kita mendidik anak. Ya, Ustaz, kan udah cara Nabi. Itu kan Nabi. Bahasa kita kan nanti begitu. Kami kan orang biasa. Oke. Bapak orang biasa, maka bapak setidak-tidaknya meniru para sahabat yang dibina oleh Nabi. Karena sahabatnya niru Nabi. Mereka orang biasa, mereka berhasil niru Nabi. Kalau nanti kita beralasan, nyu Nabi ba'lo kawak tiru. Nyu Nabi kasadonyo ditolong di Allah. Para sahabat orang biasa, ternyata mereka berhasil meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berhasil. Setelah para sahabat, tabi'in. Tabi'in mendidik anak-anaknya bagaimana? Berhasil. Lahirlah Imam Syafi'i. Lahirlah Imam Bukhari. Lahirlah Imam Muslim. Lahirlah Imam Malik. Lahirlah ulama-ulama besar, ahli-ahli mazhab, ahli-ahli hadis, bahkan pengguncang dunia dalam penemuan-penemuan urusan-urusan ilmu yang paling spektakuler. Ilmu kedokteran, ilmu perbintangan, ilmu tanah, ilmu apa. Para ulama-ulama ini, penemu-penemu dunia itu adanya dalam Islam. Bohong barat ngaku bahwa yang menemukan ilmu astronomi adalah barat. Bohong. Buka kembali buku-buku sejarah, ulama Islam seluruhnya menemukan. Sebab apa? Dari mana mereka dapatkan ilmu itu? Dari sumber ilmu, karena dengan itu mereka dibasiskan dulu. Dari itu mereka dibasiskan dulu. Dari itu mereka dibentuk dulu. Sumber ilmu, Al-Quran. Kata para sahabat, kami tidak diberikan dan tidak dijejelin dengan ilmu yang lain sampai kami dikhatamkan dulu Al-Quran. Selesai dulu Al-Quran ini, baru Nabi doktrin mereka dengan hadis. Selesai hadis, baru nanti ilmu-ilmu dunia. Ilmu matematika, ilmu ini, ilmu itu. Nabi perintahkan, tamatkan dulu ilmu Allah, Al-Quran. Setelah Al-Quran, yang lain itu menjinak.
Seluruhnya itu anak-anak kerocok-kerocok, kecil-kecil yang kecil-kecil itu ngikut. Ketika induk ilmu sudah ada, yang lain mengikut. Magnet terkuat itu adalah Al-Quran. Saat Al-Quran sudah di dalam, saat Al-Quran sudah menjadi jiwa, semua ilmu-ilmu yang ada di bumi ini menjinak. Dia sangat mudah dikuasai oleh orang yang telah duluan menguasai Al-Quran. Salah kalau anak sekarang dididik duluan matematika, ilmu bahasa Inggris, ilmu komputer, Al-Qurannya enggak tamat. Hadisnya enggak selesai. Bukannya kita pantang dengan ilmu dunia, kita motivasi. Seperti dikatakan Ustaz Abu Abdullah tadi, kami di Madrasah Mulazamah punya cita-cita, selesaikan anak dengan Al-Quran tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, nanti baru dia kecenderungannya kemana? Mau ke otomotif, kita godok betul dia di otomotif. Mau ke pertanian, kita asah betul dia di dunia pertanian. Maunya kemana? Diarahkan betul. Tapi setelah jadi ulama, jadikan dia ulama dulu. Hafal dia Al-Quran 30 juz, hafal dia buku-buku induk yang inti-inti tentang hadis, menguasai tentang masalah fikih, mengerti tentang akidah yang benar, baru dia belajar pada muslim tentang masalah-masalah ilmu dunia. Ini enggak, jiwanya masih kosong, rentan sekali, hatinya masih rapuh, diajarkan oleh non-muslim. Udah, anak kita diisi duluan oleh orang-orang kafir. Itu sangat bertentangan dengan cara Nabi mendidik para sahabat. Nabi mendidik para sahabat, lihat, Umar, ente lagi baca apa, kata Nabi pada Umar bin Khattab. Saya lagi baca lembaran-lembaran Taurat ya Rasul. Taurat yang kau baca, di tanganku ada Quran. Kalau Musa hidup sekarang, Musa pasti menjadi pengikut saya seperti kalian. Buat apa kamu baca Taurat? Sempurnakan, selesaikan Al-Quran. Demikian doktrin Nabi kepada sahabat. Padahal Taurat bagus gak dibaca, masih kitab langit kan, tapi dilarang oleh Nabi. Selesaikan dulu Al-Quran ente. Jadi ini udah belajar ilmu perbandingan agama, ilmu ini segala macamnya, sementara Al-Quran aja belum putus lagi. Udah belajar yang macam-macam. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, lihat keteladanan Nabi dalam mendidik generasi, mendidik anak. Satu, dan ini yang akan menjadi terapan bagi seluruh orang tua. Satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan memberikan teladan yang baik. Enggak banyak ngomong. Orang tua berikan teladan yang baik. Hayyalassalah. Orang tua langsung pergi wudu. Pergi ke tempat salat, ke masjid, musala terdekat. Lihat anak memperhatikan. Bukankah anak itu adalah madaniyun bittaba? Bukankah anak itu secara fitrahnya madaniyun bittaba? Apa artinya madaniyun bittaba? Secara tabiat anak ini cenderung mengikut dan mencontoh. Orang tua makan berjalan. Walaupun anak disuruh di sekolah makannya duduk nak ya, baca bismillah pakai tangan kanan, di rumah orang tuanya makan berjalan, hambar semua ilmu yang ada. Berikan contoh. Makanya Hufaz sekolah yang kami bina ini Bapak Ibu, kami memprioritaskan pendidikan ini kepada 3 objek. Pertama, orang tua. Kedua, SDM yang mendidik anak-anak. Yang ketiga, baru anak-anak. Jadi anak-anak itu malah yang terakhir. Saya ulangi, yang pertama, orang tua. Kalau orang tuanya sudah terdidik dan terbina, suksesi pendidikan anak sudah ada di tingkat yang tidak lagi mencemaskan. Baru guru yang mendidik. Dan yang ketiga, tentang guru yang mendidik, saya nanti malam insyaallah akan membakar semangat Bapak Ibu, bagaimana salah satu contoh pahlawan besar dalam Islam, Muhammad Al-Fatih. Seperti apa lahirnya sosok Muhammad Al-Fatih? Ternyata ada unsur guru di situ, ada unsur orang tua di situ, ada unsur di mana cara orang tua meletakkan anaknya, bagaimana orang tua menggantungkan harapan agar anaknya ke depan menjadi yang seperti ini. Dan sosok seperti itu telah hadir dalam sejarah, bukan satu dua sejarahnya, bukan hanya Muhammad Al-Fatih, nanti ada yang lain. Nanti malam dipanggungkan di sini, dan disitulah saya akan memotivasi. Kita sholat isya di sini, setelah itu langsung kita berikan pembakaran kepada Bapak Ibu, bagaimana lahirnya sosok-sosok pahlawan besar dalam Islam, di mana ternyata mereka berangkat dari orang tua yang seperti apa, guru yang macam mana. Insyaallah ya, nanti malam kita punya azam. Baik kaum muslimin, jadi ini yang pertama, cara Nabi mendidik enggak pakai banyak ngomong. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Apa artinya? Lisanul hal afsah min lisanil maqal.
memberikan contoh. Ini lebih tajam dan lebih kuat pengaruhnya daripada banyak ngomong. Nah, baca Quran. Ayo nak baca Quran, baca Quran. Dia lihat orang tuanya melulu buka handphone, baca WhatsApp, nonton YouTube. Hah? Anaknya dibakar semangatnya. Yuk nak baca Quran. Ayo, anaknya enggak lihat orang tuanya sering baca Quran, buka Quran. Tidak memberikan keteladanan. Kalau mau, seperti yang disampaikan Ustaz Abu Abdillah tadi, kalau mau, kita yang banyak memberikan contoh, anak lihat bolak-balik, kita pergi ke masjid. Sholat lima waktu. Kalau kami di homeschooling, kami sediakan satu tempat khusus sholat. Memang untuk berjamaah satu komplek. Jadi asal masuk waktu, kami ke sana. Anak-anak dibawa ke situ, kaum muslimin. Biasakan mereka hidup di tengah-tengah lingkungan, yang mana mereka melihat, oh, ada sholat berjamaah. Panggil mereka. Tanggung jawab orang tua mengajak anak-anaknya sholat bersamanya. Walaupun dia main-main gak apa-apa, tapi dia melihat orang tuanya dua-duanya sholat dan itu berjamaah, itu akan menjadi pelajaran yang sangat kuat bagi mereka daripada hanya sekedar ngomong aja. Kalau muslimin yang kami muliakan, beri keteladanan. Ini nomor satu ya, beri keteladanan. Lebih penting saat kita berbicara adab, kita tidak memberikan contohnya. Pantas saja anak-anak sekarang, malah mak saya saja begitu, bapak saya saja begitu, ibu guru gitu, bapak guru macam itu. Gimana anak-anak akan terpengaruh sementara mereka tidak melihat ada keteladanan yang dapat mereka tiru. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah mengendalikan emosi. Maaf ya, saya masih kembali pada yang pertama tadi. Rasul mengendalikan emosinya menjadi contoh bagi para sahabat. Suatu ketika seorang Arab Badui, Nabi sedang dikeliling para sahabat nih, datang orang Arab Badui pergi ke tiang masjid, langsung dia kencing di tiang itu. Di tiang masjid, Pak. Lihat bagaimana Rasul memberikan keteladanan. Sahabat-sahabat langsung berdiri mau gebukin itu orang Arab Badui, kurang ajar. Dimusajiknya ke jamban, enggak berutak. Ada yang sudah ambil gagang pedang mau dicabut. Kata Rasul, mau ngapain kalian? Ya Rasulullah, itu kurang ajar. Kata Rasul, bukan gitu caranya. Ambil air satu ember, biarkan dia selesai dulu, nanti siramkan di tempat di mana dia airnya, air kencingnya bergenang, kemudian siramkan di atas itu, kemana airnya mengalir siramkan ke situ, air kencingnya mengalir siramkan di atas itu, biar air ini menekan kencing tadi ke dalam tanah, masuk ke dalam. Itu kan masih tanah kan. Kemudian salah sahabat melakukan itu, Nabi mendekatinya, bicara baik-baik. Akhirnya orang ini kenal dengan adab, lalu bersyahadat masuk Islam. Apa kata Nabi? Kalau kalian kerasi, dia lari. Akhirnya bahasa serak ia ke jambannya di menima, tambah latih kalian membersihkannya. Kemudian dia lari, dia akan benci, dia akan musuh, dan dia tidak akan mendengarkan dakwah ini. Coba lihat bagaimana cara Rasul mampu meredam emosi. Cara ini dicontoh ke depannya oleh para sahabat. Mereka meniru dari Rasulullah SAW. Rasul ketika mengatakan, makan katiko lita baranti sabalun kanyang. Nabi berikan contoh kepada para sahabat. Sebagaimana Nabi berikan contoh, tapi makan itu membersihkan, mencucup bagian telapak tangan ini. Nabi enggak banyak ngomong. Sahabat-sahabat melihat apa yang dibuat Nabi, mereka niru. Mereka meniru. Inilah keteladanan. Saat mana Nabi dengan kata-kata enggak mempan, Nabi buat, maka seluruh sahabat akhirnya ngikut. Sangat banyak kasus seperti ini dalam sejarah beliau. Sekali lagi, omongan tidak akan jauh lebih kuat daripada contoh. Contoh adalah lebih kuat. Maka sangat sayang, Pak, kalau anak bapak dibiarkan menyontoh kepada yang tidak pantas dicontoh. Cara-cara TV itu banyak yang tidak pantas dicontoh. Itu dilihat oleh anak-anak bapak. Laki-laki tapi berbaju bancian, bapak pakai lipstick wajahnya, dirubah bentuknya. Padahal laki-laki, anak kita melihat, merekam mereka kata-kata tidak pantas, film-film sinetron yang tidak mendidik, merekam mereka, mereka melihat teladan yang tak baik. Sangatlah zalim, afwan, semoga tidak ada yang tersinggung. Sangatlah zalim orang tua yang membiarkan TV ada di rumahnya, berbagai macam channel-channel setan masuk ke rumahnya, dia tidak dampingi anaknya. Zalim orang tua ini. Masa depan anaknya, pendidikan anaknya dia hancurkan, sementara anaknya dimasukkan ke Hufaz. Anaknya dimasukkan ke pesantren. Di rumah dia biarkan setan mendoktrin anaknya siang dan malam. La haula wala quwata illa billah. Berikan keteladanan.
berikan banyak contoh daripada banyak ngomong. Yang kedua, cara Nabi SAW dalam mendidik anak-anak dan mendidik generasi dan mendidik sahabat, beliau tidak selalu banyak ngomong, tapi banyak memilih waktu yang tepat. Coba, Nabi ketika sedang duduk dekat anak-anak makan, ada satu orang anak yang tangannya ingin menjangkau makan yang lebih jauh. Nabi tahan tangan itu. Samillah, makan baca bismillah. Kul mimma yalik, kul biyaminik. Yang dekat-dekat engkau saja engkau makan. Dan yang engkau makan adalah dengan ambilan tangan kananmu. Coba lihat, ketika itu baru masuk, Pak. Cari waktu yang tepat. Anak ketika sedang makan, adab makannya saat itu aja. Anak ketika masuk WC, adabnya seketika itu diajar. Jangan biarkan anak sendirian sampai dia sudah terbiasa. Ini salah satu di antara cara Nabi mendidik, adalah beliau membiasakan mengulang-ulang. Coba lihat Al-Quran. Al-Quran kita, perhatikan Al-Quran bagaimana Allah menyebutkan sejarah itu berulang-ulang. Tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Musa, tentang Nabi apa? Berulang-ulang. Jadi ingat oleh orang. Anak juga begitu. Nah, sebelum dia terbiasa, sebelum dia fasih, mungkin setahun dua tahun kita dampingi terus anak kita sampai dia terbiasa. Nah, masuk WC tangan kaki kiri ya. Ayo, kaki apa dulu? Kaki apa? Kaki kiri, Pak. Sekarang mana kaki kirinya? Yang ini. Ah, masuk. Baca apa? Allahumma. Sampai dia fasih. Dampingi terus, gantian Bapak Ibu. Dampingi terus sampai dia udah terbiasa. Kalaulah tak biasanya, baru. Anak itu kan spontan biasa makan dengan tangan kiri, betul tidak? Memang betul kata Rasulullah, setan ingin mengambil makanan kalian melalui tangan kiri anak-anak. Kita biarkan setan menikmati keberkahan makanan itu, lalu anak kita memakan ampas dan sampah. Sementara saripati daripada makanan, keberkahan makanan dicabut oleh Allah karena setan ikut makan di situ. Itu dengan cara anak makan dengan tangan kiri, kita biarkan. Pendidikan yang tidak mendidik. Maka pilih waktu yang benar dalam mendidik anak, lihat sedang apa. Kita ingin anak kita sopan, maka sedang itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, sedang adab-adab mana kita dampingi dari situ. Kalau kadang anak dari umur 7 tahun, 8, 9 tahun, anak-anak sudah mulai terbiasa, berarti enggak sebentar. Ustaz laco, ustaz, tapi nyulupo tarwih, anak-anak lah namanya. Memang begitu, dia lupa terus. Tapi kalau dinyinyirin dalam artian terus diingatkan, lama-lama terpatri, Pak. Awal-awal paku yang dimasukkan, kuat enggak? Awak ingin menyambung dari kayu ke kayu. Siko kan ada paku masukan gua. Tokok yang pertama biasanya pelan-pelan dulu, ya kan? Pelan-pelan agak kuat sedikit, agak kuat, agak kuat sampai dia berulang, sampai dia betul-betul masuk. Gitu, Pak. Mengingatkan anak, memberikan contoh pada anak, Bu, senantiasa berulang-ulang. Lala bosan, Den. Jangan seperti itu. Ya, sampai si anak menjadi kebiasaan, dibiasakan, dan itu adalah diawali dengan keteladanan. Pernahkah Anda melihat ayah atau abi, ummi makan pakai tangan kiri? Lihat orang-orang muslim yang tak itu makan pakai tangan kiri enggak mereka? Enggak, kita makan pakai tangan kanan. Nanti momennya lagi, jangan tangan kiri, tangan kanan. Pokoknya diingatkan terus, ya, diingatkan. Tapi pada waktunya, kalau bapak ngomong begini, sedang duduk-duduk anak-anak di kelas diajarkan cara makan yang benar itu adalah pakai tangan kanan, lupa dia nanti itu, percayalah. Ustaz kami ajarkan, tapi tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, maka anak akan lupa. Kalau kajamban itu, nah, caranya mau diko, sementara kita ajarkan itu di kelas, enggak masuk. Jadi anak kita tuh kita dampingi, pipisnya bagaimana yang benar. Kalau laki-laki begini cara pipisnya, wanita begini cara pipisnya. Di kamar mandi kita ngomong, enggak ada masalah dalam rangka pendidikan. Dan itu lakukan pemilihan waktunya. Nah, waktu yang sering dipilih oleh Nabi itu ada tiga. Di samping setiap keadaan ada cara mendidiknya, setiap ada kegiatan ada cara mendidiknya. Nah, yang tiga ini yang umum dibuat oleh Nabi. Pertama, Nabi mendidik generasi, baik sahabat atau anak kecil, ketika sedang safar, ketika sedang wisata. Ternyata salah satu dalam hadis, walaupun hadis ini hanya hasan, Nabi menganjurkan kepada para sahabat dan kepada umatnya, bawalah sesekali anak istrimu safar, bawalah mereka jalan-jalan,
bawalah mereka berwisata, masukkan agama ketika engkau membawa mereka, masukkan agama. Sedang dibawa, nah, engkau melihat apa, nak? Itu pak, ada orang yang gini-gini. Nah, di situ kita masukkan ilmu. Anak kita kan nyinyir, banyak bertanya. Jawab, jangan enggak jawab. Bawel loh, bertanya melulu. Capek, besok-besok enggak dibawa ya, banyak ngomong, banyak tanya. Jangan, itu sedang tumbuh-tumbuhnya hubbul istitla' namanya. Kalau ini dibina, kalau ini diarahkan, anak kita bakal menjadi seorang ilmuwan, bakal menjadi seorang ulama kalau dia dibina. Jadi ketika dia bertanya, jangan di-stop. Angketik baru bertanya banyak nek. Nang tanya ndak lupa tiba-tiba itu. Jangan begitu, salurkan. Salurkan, kalau kita enggak tahu, ajarkan dia kejujuran. Waduh, ini pertanyaan berat bagi papa menjawabnya. Nanti ya papa tanya sama Pak Ustadz dulu, seperti apa jawabannya yang bapak sampaikan. Dan itu utang. Betul-betul nanti sampaikan. Kalau memang kita enggak mampu menjawab. Intinya, saat kita bawa anak-anak jalan-jalan, keluarga jalan-jalan, saat itu kita mencurahkan ilmu kepadanya. Ilmu tentang alam, ilmu tentang lingkungan, ilmu tentang pergaulan, ilmu tentang adab ke adab. Adab safar gimana, naik mobil bagaimana, doanya safar apa. Berarti bapak ibu juga dituntut wajib menguasai terlebih dahulu. Ya, jadi kita ketika bapak pergi ke masjid, bawa tuh anak. Ayo nak, kita bawa doa pergi ke masjid. Coba saya bertanya dulu sama bapak. Doa pergi ke masjid apa yang kita baca? Ayo, silakan bapak. Siapa di antara kita yang sudah sering bawa anak laki-lakinya ke masjid? Bapak-bapak nih. Anak perempuan ada Ustaz, enggak ada masalah, bawalah ke masjid enggak ada masalah. Biasakan mereka di lingkungan yang baik begitu. Tapi doanya ke masjid baca keras. Ajak anak mengikuti sambil bawa motor, bawa mobil, ayo ikuti papa, ayo ikuti abi. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi amami nuran wa fi khalfi nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma ij'alni nuran waj'alni nuran. Allahumma a'zimli nuran wa'azzimni nuran. Allahumma a'tini nuran. Allahumma ij'al fi dami nuran wa fi lahmi nuran wa fi sya'ri nuran. Selesai. Full cahaya itu yang kita minta kepada Allah. Ajak anak. Lah anak itu enggak usah disuruh dia ngafal. Ayo hafal, hafal nak, hafal. Enggak usah. Biasakan saja mereka hafal sendiri itu, Pak. Keajaiban otak anak-anak itu begitu, Pak. Kalau sering-sering saja mereka dengar, apalagi kita ajak mereka bawa, mereka akan hafal sendiri. Saya aneh, anak-anak kami yang kecil-kecil di rumah, karena sering diajak duduk doa zikir pagi petang, sering diajak bersama-sama, mereka itu jadi hafal sendiri. Saya ingat-ingat kapan lah anak-anak disuruh untuk menghafal ini, rasanya nggak ada. Tapi karena sering diajak, akhirnya mereka hafal sendiri. Nah, begitu Pak, ketika sedang kita pergi keluar, bawa anak kita. Kita pergi kemana? Oh, ke saya mau pergi ke apa nama tempat wisata anak-anak. Bawa istri, ngomong di situ, ajarkan apa yang mereka nampak. Papa, lihat tuh Pak, apa yang disuruh lihat. Di situ kita berikan ilmu kepadanya. Santai Pak, santai saja. Supaya apa? Supaya yang kita sampaikan kepada mereka teringat selama-lamanya. Dan di waktu kecil, ketika dia besar dia teringat, dulu Papa pernah ngajarkan begini, dulu ayah pernah menyampaikan ini tepat di jalan ini. Dia ingat itu Pak. Wallahi, saya yakin otak saya ini sama dengan otak anak kecil lainnya. Apa yang pernah dikatakan, apa yang pernah saya lihat waktu kecil, kayak melihat video sekarang dalam ingatan saya. Apa yang dikatakan oleh orang, siapa orangnya, bagaimana wajah orangnya, kayak melihat di video sekarang ini dalam ingatan saya. Saya pinjamkan seolah-olah semuanya nampak. Begitulah anak kecil Pak. Betul-betul kal kita bahal al-hajar, seperti menulis di atas batu. Yang kedua, waktu yang dipilih oleh Nabi untuk mendidik anak, untuk mengajar. Waktu yang kedua, Nabi senantiasa memilih waktu yang paling tepat untuk mengajar saat sedang makan. Jadi kalau sedang makan Pak, ajaran orang kini bagaimana? Muncul sedang berisi jam ngecek dulu lagi. Betul tidak? Betul Pak? Kalau muncung sana berisi jangan ngecek. Abian nasi itu. Jadi anak diajarkan ketika makan itu diem. Padahal Nabi menganjurkan berbicaralah ketika sedang makan. Diskusilah ketika sedang makan. Masukkanlah pendidikan ketika sedang makan.
sedang makan tuh suasana santai, pikiran fresh, enggak ada beban. Sampaikan pada anak adab-adab. Adab, adab makan, adab bicara, adab kehidupan. Sampaikan ketika dia sedang makan. Insya Allah pengaruhnya besar. Yang ketiga, waktu dipilih oleh Nabi adalah ketika sedang sakit. Saat si anak sakit, nah ini. Biasanya anak sakit sering didampingi oleh dokter. Padahal seharusnya yang banyak mendampingi adalah orang tuanya, bapak, ibunya. Ketika itulah anak didoktrin, Pak. Apa saya sakit? Cik dua kalimat dia dokternya apa pacik lah. Hah? Bapak satu dua kalimat kata dokter, bapak nanti enggak boleh makan ini lagi ya. Bapak jangan jaga-jaga seperti ini. Nanti jam-jam segini bapak harus istirahat. Bapak ibu dengar enggak kalau dokter ngomong? Nyerah habis kan? Orang secara fitrah ketika sedang sakit dia kosongkan jiwanya. Terserah siapa yang mendatanginya, siapa yang membentuknya. Maka ketika sedang sakit adalah waktu yang paling ideal bagi bapak, ibu, dampingi itu anak. Hendaknya paling banyak mengisi anak kita adalah kita. Saat dia sedang sakit kita di sampingnya. Kita yang memberi isi kepadanya. Jangan sampai dia sakit TV yang taruh di depannya. Ya Allah. Menghabiskan masanya dia nonton TV. Harusnya sedang diisi jiwanya. Dia sedang membutuhkan kasih sayang, perhatian dan juga pengilmuan ketika sedang sakit. Kita tidak berharap anak kita sakit. Tapi ketika anak kita disakitkan oleh Allah, itu rezeki untuk bapak, saatnya bapak masuk. Rezeki buat ibu, saatnya ibu duduk di sampingnya. Tentu saja anak-anak yang sudah bisa diajak ngomong. Ya, udah tiga waktu. Saya ulangi yang pertama. Sedang wisata, sedang safar, sedang bepergian. Walaupun hanya sebentar, bawa anak-anak jalan-jalan, dia ada masalah nih. Nah, yuk jalan-jalan yuk. Wah, jangan digebukin di situ, Pak. Jangan dimarahin situ. Diam anteng bawa dia jalan-jalan. Lah anak-anak kan paling suka diajak jalan kan? Nanti setelah itu duduk di situ tempat mana sambil mengunyah makanan, udah lengkap dah tuh. Sambil makan, sambil jalan-jalan, anak diberikan suntikan. Dia akan bangun-bangun. Dia akan, "Iya, Pak." Iya bunda, iya bu. Dia akan sangat tersentuh dibandingkan ketika dia salah. Anak tidak mau tahan, dia langsung macam keluar kata-kata tidak pantas. Merekam tuh anak. Apa yang kita katakan, itu yang akan dikatakannya keluar. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, tiga waktu ini, sedang makan, sedang wisata, sedang sakit. Saat itu jangan kita tidak mendampingi anak. Ilmu masukkan di situ. Yang ketiga, cara Nabi dalam mendidik generasi. Cara Nabi mendidik generasi yang ketiga, beliau selalu memperlakukan seluruh anak-anaknya sama dan adil dalam segala hal. Suatu ketika dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nu'man bin Bashir datang kepada Nabi bersama ayahnya. Sang ayah berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, budak saya sudah saya peruntukkan untuk anak saya ini, untuk Nu'man bin Bashir." Lalu Rasul bertanya, "Kamu punya anak-anak yang lain enggak?" "Ada ya Rasul." "Kira-kira yang lain-lain kamu niatkan untuk bagikan juga enggak, budak-budak yang lain untuk anak-anakmu?" "Enggak ya Rasul, cuma untuk ini." "Jangan kamu berlaku seperti itu," kata Nabi. "Jangan buat begitu. Bertakwalah engkau kepada Allah. Mau enggak engkau nanti diperlakukan tidak adil oleh anakmu?" "Tidak mau ya Rasul." "Maka jangan engkau perlakukan anakmu tidak adil sama mereka." Dalam hadis Abu Dawud dan An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang ayah yang didatangi anak laki-lakinya. Dipeluk oleh ayah, dicium oleh ayah, pipi kiri pipi kanannya diletakkan di pangkuannya, di pahanya. Datang anaknya yang perempuan, disambut oleh ayah, langsung diletakkan. Lalu kata Nabi, "Kenapa kamu tidak mencium anakmu yang satu lagi ini, yang perempuan?" "Tidak boleh begitu, kamu harus bersikap adil walaupun dalam hal mencium." "Lemah, berlaku adil lah. Kalau nanciek kau cium, nanciek kau cium pula. Jangan sampai yang ini kita cium, ini tidak. Masalah mencium saja kita disuruh untuk berlaku adil." Masya Allah. Kita belikan anak ini, maka konsekuensinya yang lain harus belikan. Namanya anak-anak kan gak bisa, "Diam, ini cuma untuk kamu." Ini mulai mengajarkan anak sifat mental pengkhianat. Ya, kita ajarkan, "Kamu jangan bilang ya, nanti kalau bilang, oh, bilang aja ketemu di jalan." Wah, makin rusak nih orang tua. Nyuruh anaknya berdusta. Yang benar itu adalah, "Nak, ini mainan untuk kamu. Tapi karena ayah mampunya cuma beli satu, sekarang yang ini untuk kalian semua, ganti-gantian ya." Itu namanya juga adil, daripada satu dibeliin yang lain enggak.
Ini yang satu akan lapor tuh. Aku punya ini, papa belikan ini, yang lain enggak dibelikan. Kisah inspiratif dari kejadian Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf dan Benyamin akhirnya diapakan saudaranya, Pak? Dibuat makar untuk menghabisi Yusuf. Kenapa? Ternyata Nabiullah Ya'qub alaihi salam menampakkan betul sayang dan cintanya kepada Yusuf lebih daripada yang lain-lain. Tuh, di surat Yusuf, akhirnya apa kata saudaranya? Sesungguhnya bapak kita telah lebih menyayangi Yusuf dan Benyamin daripada kita. Maka yang lain mengatakan, bunuh Yusuf. Coba lihat, setan masuk melalui ketidakadilan orang tua. Jangan enggak adil loh, Pak. Jangan sampai tidak adil. Perlakukan anak dengan adil. Anak kami banyak, Pak Ustaz. Tak tabali dia wak dokong satunya di balian. Ya, kalau enggak kebeli, satu katakan untuk kalian bersama, gantian. Begitu, atau boleh dijanjiin. Hari ini bapak ada rezeki untuk beli dua dulu ya. Yang dua ini pakai untuk kamu, tapi sesekali pinjamkan pada yang lain. Nanti pokoknya bapak arif sajalah, belikan yang ini. Kamu kan sudah dibelikan yang itu dulu, sekarang yang ini untuk kamu. Kadang-kadang menyikapi mereka bertengkar, jangan sampai ketika mereka bertengkar kita memperkeruh suasana, menunjukkan sikap tidak adil. Ada suasana ketika anak bertengkar. Ada empat. Tua menyalahkan anak orang lain di depan anaknya. Ini cara bijak, tidak bijaksana. Hah? Oh, kamu tenang saja ya. Kamu anak kurang ajar. Siapa sih bapak kamu? Bapaknya. Suasana ini tidak mendidik si anak. Anak merasa dibela, anak merasa dilindungi. Harusnya kalau anak salah, tanya dulu, kamu sudah buat apa? Kenapa kamu begini? Kamu apa yang sudah dibuat? Ya? Anak orang, anak kita di dalam hukum perlakukan sama. Kamu yang salah, nak. Minta maaf sama teman kamu. Padahal yang dipukul anak kita, ya memang anak kita orangnya gretelan, anak kita orangnya nakal, anak kita, maka dipersalahkan dia. Perlakukan adil. Walaupun yang benar adalah anak orang lain dan kebetulan bapaknya adalah musuh bebuyutan kita, tapi dia benar. Kita harus bela, tunjukkan pada anak kita keadilan. Yang memperkeruh suasana pertengkaran itu adalah ketika orang tua berani membela anaknya dan menyalahkan anak orang lain di depan anaknya. Harusnya kan dicek dulu siapa sih yang salah. Yang salah disalahkan. Yang kedua, sikap yang tidak bijaksana dari orang tua ketika melihat anaknya bergaduh, anaknya bertengkar, yaitu membela anak di hadapan orang lain secara terang-terangan. Yang ketiga, menumbuhkan permusuhan di hati anak. Ingat nak ya, kamu kalau udah besar nanti balas. Menumbuhkan sikap dan mental dendam. Sekarang kamu disakiti, kamu harus berlatih yang benar, bela diri yang benar, belajar kungfu yang benar. Setelah kamu rasanya kuat, kamu harus kalahkan dia. Ini cara yang benar. Bukan begitu, Pak. Kalau kita ingin agar anak kita jangan dizalimi melulu, kita katakan, kamu kenapa? Saya begini, ayah. Betul? Betul, Pak. Kalau begitu, balas. Itu lebih bagus, Pak. Balas. Sebatas seperti apa yang kamu sudah disakiti. Ini ada anak. Ini anak kita. Yang ini udah zalimi. Suruh adiknya balas. Ketika adiknya sudah mampu membalas, padahal tadi abangnya mukul, si anak cukup balas sedikit aja, udah puas dia tuh. Karena dia udah mampu membalas. Ini bentuk keadilan. Jangan selalu katakan kamu lebih tua, kamu harus mengalah sama adik kamu. Nah, kalau dia benar jangan suruh ngalah. Pendidikan yang salah itu nyuruh agar si abang ngalah terus, padahal yang salah adalah adik. Ajarkan kepada adik, dek kamu gak baik begitu, ini mainan abang ya. Pandai-pandailah Pak Arif lah. Ketika memang salah si abang, adik suruh balas. Ketika itu mereka tahu orang tuanya tetap berpihak kepada siapa yang benar. Mereka gak kita biasakan menjilat. Baik. Yang keempat, yang bisa memperkeruh suasana adalah meminta pertanggungjawaban orang tua si lawan. Ini anak tetangga. Hah? Kemudian, imbo apaang mari? Imbo amang mari? Anak kurang ngajang di depan anak kita. Kalau bahasa orang Curup, orang Bengkulu, orang Jambi, orang Palembang tuh ngandun. Ya? Datang angkandaan den yo, angkandaan. Halo, dari anak kapak ini. Angkandaan den. Angago galeden, den Bali, den jua.
Apakah seperti ini orang tua yang bijaksana? Tidak. Orang bijaksana selesaikan di tempat. Yang paling baik itu adalah kita menjadi hakim, mereka yang bicara. Nanti kita dudukkan masalah itu dengan benar, lalu dengan itu mereka merasa kita orang tua mereka semua. Tidak tumbuh rasa benci, rasa dendam, sakit hati, rasa dengki, enggak muncul. Karena kita adil. Jangan kamu, tiga kali Nabi berulang-ulang mengatakan, jangan kamu berlaku tidak adil di antara anak-anak kamu. Jangan kamu berlaku tidak adil di antara anak-anak kamu. Jangan kamu berlaku tidak adil di antara anak-anak kamu. Apa tahu enggak waktu mau ke Malaysia? Ambo Bali ala namunyo ko. Padahal di pembuah ko ado ko. Bukit tinggi. Ada orang menjual, Pak. Gadang barik membawanya. Tapi dia karena bala anak ketek-ketek ya. Banyak anak ambo Pak tahu kan 5 balai orang, Pak. Karena banyak anak-anak, satu itu besarnya hampir satu mejanya. Saya belikan 3. Karena kecil-kecil ada usianya kira-kira 6 orang, berarti satu untuk 2 orang. Satu untuk 2 orang, satu untuk 2 orang. Bawanya repot loh, Pak, susah. Ini. Kita harus adil supaya ketika kenapa saya tidak belikan, saya tidak dibelikan. Kita sudah merusak hati anak kita merusak jiwa anak kita, Pak. Apapun alasan kita anak enggak mau terima. Kalau enggak jangan dibelikan semua. Kalau belikan, belikan semua. Begitu. Atau satu untuk bersama, kita atur jadwalnya. Begitu, Pak, nampak keadilan. Baik. Kemudian cara yang ke-4, Nabi dalam mendidik anak-anak, beliau memenuhi hak anak-anak. Awas, orang tua. Orang tua. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabat, kalau kamu memberikan makanan, mulailah dari yang sebelah kanan. Itu kan itu ajaran Nabi kan. Jadi kalau awak ada meja bulat, Pak, kalau ada meja bulat, urutan putaran Pak makanan itu adalah ke kanan, baru ke kiri. Saat Nabi duduk, seorang anak sahabat yang kecil duduk sebelahnya, sebelah kanan. Abu Bakar sebelah kiri Nabi. Ini terhidang makanan. Sahabat-sahabat yang lain mengelilingi, yang kecil di sebelah kanan. Ketika Nabi minum, bekas minum Nabi itu harusnya diberikan ke kanan, tapi karena anak kecil, Nabi menghormati haknya. Karena anak kecil udah tahu bahwa urutan makanan adalah sebelah kanan, makanya dia standby. Dia mau sisa Nabi untuk dia. Jadi anak kecil, dia mau sisa Nabi untuk dia. Dia mau dari tangan Nabi dia yang terima, dia yang minum, dia yang makan. Udah lama dia incar dan dia dapatkan posisi itu. Abu Bakar di sebelah. Nabi bilang sama si kecil, kalau kamu ikhlas, kalau kamu ridho, ini dikasihkan sama yang tua bisa sebelah kiri. Enggak mau katanya. Memang nolak dia. Akhirnya Nabi berikan kepada dia, dia yang habiskan. Enggak peduli dia sama orang tua. Kenapa? Itu haknya. Maka berikan itu hak. Selama itu adalah haknya, dia tahu itu adalah haknya, maka jangan dirampas, jangan tidak diberikan haknya. Kita mengajarkan anak kita berlaku zalim. Kita ajarkan anak kita bersikap khianat, pendusta. Jangan sampai anak mengatakan papa pendusta, papa pembohong, papa enggak jujur. Jangan sampai anak mendapatkan kesan itu dari kita. Kadang-kadang kita yang mengajarkan begitu, Pak. Ya? Kita yang mengajarkan anak kita untuk tidak disiplin karena kita yang memang mencontohkan kepada mereka tidak disiplin. Awas, ini bukan jam nonton. Tahu-tahu anak kita melihat kita sedang nonton. Padahal kita ngomong ini bukan jam nonton. Ini enggak benar kaum muslimin. Orang tua yang enggak sabar di depan anaknya dia nonton. Pak, bukannya papa bilang ini jam enggak boleh tidur lepas asar umpamanya. Ini papa udah kecapean, kamu kan enggak ngerti gimana capeknya papa di luar. Udah, kamu jangan banyak ngomong, main di sana. Itu udah menjadi ingatan memori yang buruk dari anak kita, bersumber dari keteladanan kita yang tidak baik. Baik, kaum muslimin, ini yang ke-4. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hak anak-anak. Hak anak-anak. Apa di antara hak anak-anak? Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat anak-anak dicium oleh Nabi. Anak laki dicium oleh Nabi. Sahabat heran. Ya Rasulullah. Engkau mencium anak-anak. Kalau bagi orang Arab itu aib. Bagi orang Arab itu aib. Mencium anak-anak. Dulu ya, kata Nabi, ini hak anak-anak. Jika kalian tidak berikan, kalian telah merampas haknya. Orang yang tidak mencium anak-anak, di hatinya tidak ada rahmat,
tidak ada kasih sayang, gersang hatinya. Sejak itu para sahabat rajin ciumin anak-anaknya. Setelah mereka lihat Nabi dan mendengarkan Nabi ngomong seperti itu, Pak, hak anak-anak itu dicium, bukan dihardik, bukan dibentak. Anas bin Malik 10 tahun saya bersama Nabi, saya tidak pernah melihat Nabi membentak. Subhanallah, saya baca ini hadis di sini. Idza ghadibta faskut. Kalau engkau marah dengan anak, maka diamlah. Itu cara marah yang benar. Nabi tidak pernah menghardik anaknya. Di malta balataan. Tidak ada seperti itu. Anak andie. Kalimat-kalimat seperti itu tidak pernah keluar. Jangan pernah keluar. Karena seperti dikatakan oleh Ustaz Abu Abdillah tadi, perkataan orang tua menjadi doa untuk anak. Kan tadi dikatakan, siapa tadi? Zamakhsyari. Waktu kecil mematahkan kaki burung. Lalu apa kata maknya? Nanti kakian dipatahkan oleh Allah. Rupanya iya, setelah anaknya dewasa, anaknya patah kakinya, terjatuh dari onta, kemudian diamputasi, dia ingat apa yang dikatakan bundanya dulu waktu dia masih kecil. Jangan sembarangan ngomong ya, Bu. Jangan sembarangan ngomong. Makanya ketika engkau marah, kata Rasulullah, faskut, diam. Orang tua ketika marah, Pak, keluar, kata kau tidak elok, ditembak patuh lawang. Aku macam-macam keluar kalimatnya. Cilakoang. Diri aja ngiloang. Macam-macam saya kecil ini, ke orang anak itu. Akan terjadi, karena kata-kata orang tua adalah doa. Tidak seperti itu. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi, yang kelima, nah ini ada seorang pendidik, orang tua. Orang tua harus basah bibirnya mendoakan anaknya. Doakan anaknya. Anak perlu doa kita. Sebut nama anak dalam doa apa? Lepas sholat, bapak doa angkat tangan kepada Allah. Sebut nama anak bapak. Satu-satu sebutkan pada Allah. Minta, ya Allah, hamba ingin anak hamba jadi seperti ini, doakan. Ketika anak mau pamitan, Pa pergi dulu ya, Umi, Abi pergi dulu ya, sini nak, cium dia, doakan walau sebentar, ya Allah jadikanlah anak hamba anak yang saleh. Itu terdengar oleh anak kita, terdengar oleh anak kita, itu lebih daripada nasihat, Pak. Ternyata ayahku, ternyata papaku ingin aku jadi anak yang saleh. Dia mendoakan terus, ya Allah jadikanlah anak hamba anak yang hafiz Quran, ya Allah jadikanlah anak hamba anak yang seperti ini. Kita doa, dengar oleh si anak, pengaruhnya kuat, lebih kuat daripada kita mendoktrinnya, lebih kuat ketika kita mendoakannya, dia mendengar doa kita itu. Amin, amin katanya. Seumur hidup dia akan ingat, ayahku ternyata mendoakanku, dia ingin aku seperti ini. Ibuku ternyata mendoakanku. Jarang orang tua sekarang yang mendoakan anak itu, jarang. Sementara adabnya, Nabi kalau ada mau pergi, sahabatnya kah yang kecil ke siapa, Nabi tahan dulu dia, doakan dia. Dan orang ini mengaminkan. Orang ini mengaminkan doanya. Kita orang tua, dia tidak mengaminkan doa kita. Kita juga, Pak, kepada istri, sambil peluk istri, doakan istri kita. Jadi kalau istri hamba ya, bro. Awas, baru-baru nikah itu apa doanya? Ketika kita akan berhubungan suami istri di malam pertama, adabnya kan ada. Wudu, sholat sunat, dua rakaat berjamaah. Setelah itu, cium ubun-ubun istri, ya. Kemudian doakan dia kepada Allah. Betul tidak? Adatnya kan begitu. Kepada istri sebelum buat anak, setelah jadi anak, maka doanya kepada anak khas lagi. Nabi mencontohkan semua. Cara pendidikan terkuat, kita berikan senjata kepada anak kita. Dan senjata yang Allah turunkan dari langit untuk kita adalah doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata. Doa adalah senjata. Saat anak kita pergi, kirim pergi jauh, maka doakan dia. Doa itu adalah senjata yang menguatkan anak. Ya Allah, janganlah engkau pulangkan anak hamba, ya Allah, sampai dia berhasil. Ya Allah, apapun tantangan hidup yang dihadapi oleh anak hamba, ya Allah, jadikanlah dia sabar, tegar, dan istiqamah. Ya Allah, doa yang kita lafazkan dengan suara besar, terdengar oleh anak kita, itu lebih hebat sekian ribu kali daripada kita ngomong, nak, apapun yang kamu hadapi sana, kamu boya sabar, istiqamah. Lebih hebat dengan bahasa kita mendoakan, tulus pada Allah. Masuknya dalam ke hati. Masuknya kuat. Pesannya lebih kuat. Nanti apapun terjadi, saya tidak boleh menyerah. Saya tidak boleh mengalah. Saya tidak boleh mundur. Saya harus sabar. Saya harus tegar. Saya harus istiqomah. Masya Allah. Ini doa. Adab orang tua, adab seorang pendidik adalah rajin mendoakan anaknya.
Malam nanti kami akan sampaikan kekuatan doa yang menjadikan Muhammad Al-Fatih. Seperti apa sang guru mendoakan muridnya. Masya Allah. Saya berharap pada guru-guru nanti malam, orang-orang tua nanti malam, jangan sampai ada yang absen. Jangan sampai. Kita akan lihatkan kekuatan doa yang menjadikan seorang generasi, seorang murid, seorang anak menjadi seperti apa. Kekuatan doa. Selanjutnya, yang keenam, cara mendidik Nabi yang keenam kepada anak-anak, membelikan mainan untuk anak-anak. Itu hak mereka, belikan mereka mainan. Tapi mainan yang mencerdaskan mereka, mainan yang membuat mereka hidup cara berpikirnya, bergerak tubuhnya, bukan game. Maaf, jahat orang tua kalau membelikan anaknya PS atau yang mengarah kepada main game. Membuat anak hanya duduk di tempat, tidak beraktivitas, sementara hanya tangannya saja bergerak dan dia kecanduan di situ. Sungguh zalim orang tua yang membelikan mainan untuk anaknya yang jenis seperti ini. Malah diiming-iming anaknya, nanti nak kalau kamu sudah hafal juz 30, papa belikan yang PS dari anu ya, wow, PS Kapten Amerika, yang PS Hulk segala macamnya. Orang tua ini, bapak ibu yang kami muliakan, berikan mainan kepada anaknya, mainan yang seperti dicontohkan, pedang-pedangan dari plastik, panah-panahan yang mana anak-anak bisa memanah. Atau janjikan dia naik kuda. Kita naik kuda, kalau kamu hafal juz 30, kita naik kuda. Siapa yang hafal juz 29-30, naiknya dua kali. Kan begitu. Diberikan dia janji mainan, yang mainan itu adalah sunnah. Mainan itu adalah bisa mendorongnya untuk mencintai sunnah. Janji itu adalah cara mendidik, Pak. Mainan adalah hak anak-anak. Jangan jauhkan mereka dari mainan. Kalau ada sudah ada waktu mainnya, maka biarkan dia main. Karena main itu adalah haknya. Main itu adalah haknya. Kalau bapak menghalangi anak, ibu menghalangi anak main, disuruh belajar terus, ini juga orang tua yang zalim. Anak akan benci dengan ilmu. Anak akan benci dengan kehidupannya. Anak akan benci dengan orang tua. Ketika dia mendapatkan jalan keluar, maka dia akan tinggalkan kehidupan yang sebenarnya sangat baik. Tetapi karena kita tidak bijaksana, anak dikunci terus, akhirnya dia bosan dengan kehidupannya. Main, itu adalah laluan jiwanya. Berikan dia main, berikan dia mainan. Lihat nanti malam, action anak-anak kita tersalurkan main pedang-pedangan. Oh, Allahu Akbar. Lihat saja nanti malam, ya. Bagaimana yang lain juga tampil sebagai seorang pahlawan. Masing-masing main, masya Allah. Baik kaum muslimin, satu anak ya dibantu, dimotivasi dan dibantu, ditolong ya. Seperti apa contohnya? Ya kita ajak dia pergi ke masjid. Contohnya tadi kita ajak dia, nak lihat orang yang miskin tuh. Iya ayah, bantu dong. Dia minta duit, kasihkan duit. Kamu yang pilih, kamu yang pilih nak. Kalau ini harganya sekian, pokoknya ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 1.000. Ada recehan. Nanti anak yang memilih sendiri. Kalau anaknya sudah besar, dia pilih sendiri. Biarkan dia yang memilih. Ketika dia memilih, maka doakan pilihannya. Mintakan kepada Allah agar pilihannya Allah berkahi. Saya pernah Pak dengan anak saya letakkan uang, silakan di tempat tangan, kamu pilih yang mana. Dia pilih. Kalau dia terlalu besar, kasihan papa susah cari uang. Terlalu kecil, kasihan orang ini pelit banget uang kita ada. Dia menentukan sendiri, dia memilih. Semoga Allah berkahi pilihanmu nak. Begitu subhanallah kaum muslimin. Bantu anak agar mereka taat kepada Allah. Bantu agar anak ngadu nih. Mama, ustazah tadi kayak gini, muallimah. Nah, yang diajarkan ustazah itu benar. Itu sudah betul, nah ditopang. Jangan, iya ustazah kayak gitu, iya. Awas ustazah itu, kamu tenang aja, nanti mama yang hadapi ustazah. Orang tua apa? Orang tua itu adalah dia mendukung, mendorong, dan menolong anaknya agar patuh kepada Allah dan disiplin dengan agama ini. Baik, yang terakhir, cara Nabi mendidik para sahabat adalah jangan pernah mencela anak. Kamu goblok ya.
Kamu bodoh ya. Lihat papamu orang pintar, mamamu dulu juara satu terus juara umum. Kenapa kamu jadi goblok seperti ini? Otakmu taruh di mana? Itu mencela itu, Pak. Kalau kamu seperti ini, kamu bukan anak kami. Waduh, ini bahasa-bahasa yang sangat menghancurkan masa depannya. Ya, jangan, Pak. Kamu anak pintar, sayang. Kamu pasti bisa. Motivasi dia, ya. Karena tidak ada anak yang bodoh. Semua anak pintar. Dan kamu anak papa, kamu anak mama, kamu anak ayah, anak ibu, kamu pintar, nak, pasti kamu bisa. Motivasi dia. Motivasi itu yang diinginkan anak. Syekh Profesor Dr. Majdi Ubay di dalam bukunya menghafal Al-Qur'an dengan sangat mudah. Beliau memberikan training, Pak, selama 5 hari di berbagai negara. Pesertanya bukan hanya orang Arab, banyak yang luar Arab, dan dia punya perusahaan, sekian perusahaan. Tapi dia memberikan pelatihan bagaimana cara menghancurkan belenggu-belenggu otak. Di antaranya adalah kamu harus berani menghancurkan doktrin salah yang selama ini didoktrinkan kepada kamu. Saya pelupa. Saya dari kecil memang bodoh. Saya ini dari dulu memang anak yang tidak berprestasi. Rapor saya dari dulu merah terus. Saya terlalu sibuk, saya sudah tua. Ini semuanya adalah belenggu, Pak, yang membelenggu otak kita. Dia mampu membuktikan dengan penjelasan-penjelasan ilmiah bahwa kita ini diberikan kecerdasan otak. Setiap manusia lebih hebat daripada komputer tercanggih sekalipun. Daya tampung kita lebih hebat daripada komputer terhebat sekalipun. Dia mampu buktikan. Akhirnya pada hari keempat, seluruh mereka suruh mulai menghafal. 80% dari seluruh peserta, ada yang usia 54 tahun, ada yang usia 45 tahun, ada yang usia 50 tahun. Macam-macam usianya, ibu-ibu, bapak, ibu-ibu yang punya kesibukan, bapak-bapak pengusaha. Banyak yang hadir, non-Arab. Di hari keempat, seluruhnya mulai disuruh menghafal. Setelah motivasinya muncul, mereka buang semua image yang salah dari masa lalunya tentang otaknya, tentang kemampuannya, tentang kesibukannya. Setelah itu semua, di hari keempat, 80% mampu menghafal hanya 7-8 menit. 80% satu lembar berarti 2 halaman. 2 halaman dihafal hanya dalam 7-8 menit 80% peserta dari 500 peserta. Subhanallah. Bahkan ada yang mampu menghafal lebih cepat daripada itu. Akhirnya muncul kepercayaan diri manusia. Nah ini, anak kita dari kecil jangan dikatakan kamu itu bodoh. Memang kamu itu otaknya gak dipakai, otak kamu didengkul. Nyesal saya punya anak macam kamu. Baiknya kamu gak pernah lahir aja di muka bumi ini. Kenapa sih kamu sampai lahir? Kita sesalin anak kita, kita cecar anak kita, kita salahkan anak kita. Padahal kesalahan anak itu mungkin saja berawal dari kita. Kurangnya perhatian kita, kurangnya motivasi kita, kurangnya kebersamaan kita. Aduh, Anda perlu bersama dengan kita. Tapi kita sering tidak mau bersama dengan mereka. Pulang-pulang. Di Jawa sekarang sudah ada survei, Pak. Diberikan survei. 70% anak-anak yang orang tuanya aktivis. Anak-anak itu bertekad gak mau jadi aktivis dai, gak mau menjadi aktivis dakwah. Kenapa? Mereka tidak bahagia dengan orang tuanya yang tidak punya waktu untuknya. Pulang-pulang ke rumah, dia sudah, ayah, papa, jangan gendong ya, papa capek, bapak mau istirahat. Hah? Padahal anak sudah lama kehilangan, sudah lama ingin bersama, ingin sebentar saja main-main. Masya Allah. Nanti, Pak, kalau masih ada waktu ya, saya akan sampaikan betapa wajibnya orang tua temani anak-anaknya main. Bermainlah seperti mereka, bergelutlah dengan mereka. Mereka sangat memerlukan itu. Tetapi kita selama ini selalu mengatakan, aku gak punya waktu. Maaf ya anak, papa udah capek pulang, banyak kerjaan tadi. Padahal kerjaan kita yang paling utama adalah anak, itulah pekerjaan kita yang paling besar. Semoga bermanfaat cara Nabi ini, dapat mempengaruhi sedikit banyaknya cara berpikir kita, bahwa sesungguhnya generasi besar hanya muncul dari cara mendidik yang benar. Generasi besar hanya akan muncul dari cara mendidik yang benar. Dan tidak ada cara mendidik yang paling benar melebihi benarnya cara mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari saya, sesi pertama dengan saya. Setelah dengan Ustaz Uli Ardi, saya akan ambil kembali kalau masih ada waktu, ya. Saya akan ambil kembali lalu saya akan lanjutkan insyaallah bagaimana aplikasinya kita kepada anak. Demikian, jazakumullahu khairan katsiran.